Ya pemirsa, siapa sangka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ada sebuah jembatan gantung yang kondisinya memprihatinkan. Jembatan yang sudah berusia hampir setengah abad ini akan kembali dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena jembatan gantung ini menghubungkan antar Jakarta Selatan dengan Kota Depok. Siapa sangka di tengah hingar-bingar Kota Jakarta dengan kemewahannya terselip kondisi yang memprihatinkan. Ya, melipir ke selatan Jakarta ada sebuah jembatan gantung yang kondisinya sudah tidak layak. Ironisnya, meski membahayakan, jembatan ini kerap dilalui warga dan anak-anak sekolah. Maklum, jembatan sepanjang 45 meter ini merupakan jembatan yang menghubungkan Jakarta Selatan dengan Kota Depok. Sebelum jembatan yang menjadi jalan alternatif warga memakan korban jiwa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung dan menjajal jembatan gantung yang usianya sudah hampir setengah abad. Anies pun berjanji akan segera membangun jembatan pengganti yang lebih aman untuk warganya. Jadi kita akan segera siapkan untuk jembatan pengganti yang lebih aman. Jembatan yang konstruksinya kuat sehingga warga bisa memanfaatkan tanpa harus membawa risiko, apalagi buat anak-anak yang sekolah. Masalah ini bukan masalah pendidikan, ini masalah infrastruktur. Sebelumnya, jembatan ini sudah beberapa kali putus dan berhasil diperbaiki warga. Namun kini, warga tak perlu khawatir lagi, karena sebentar lagi warga bisa melalui jembatan yang menjadi jalan alternatif mereka dengan aman setelah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan.